Mengisi bulan Ramadan, Pemkab Pangkep menggelar tauziah Ramadan di Ruang Pola Setda Rabu 29 Maret 2023. Tauziah Ramadan dihadiri pimpinan OPD, ASN lingkup Pemda Pangkep dan instansi lintas sektor. Kabakesra Kabupaten Pangkep Haji Sabarudin mengatakan, tauziah Ramadan yang digelar setiap hari Rabu selama bulan Ramadan bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar pejabat, ASN dan instansi lintas sektor. Tausiah Ramadan hari ini diisi ceramah agama oleh Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Natsir AR. Panitia menyiapkan door prize penyemangat untuk peserta tausiah. Kira tujuan daripada setiap hari Rabu itu bagaimana kita bisa mempererat silaturahim antara semua PNS, masuk pejabat-pejabat, juga dari lintas sektor yang ada di Kabupaten Pangkep. Kemudian juga tentu bagaimana bisa kita memahami daripada hikmah daripada ceramah-ceramah yang diantarkan oleh para kita, sehingga kita harapkan para ASN bisa memahami itu dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam meningkatkan kinerja yang menjadi tanggung jawab mereka. Ya, door prize itu seperti biasa, itu adalah sumbangan dari OPD yang ada, termasuk bagian yang ada di Kabupaten Pangkep. Diberikan semangat lah, semacam semangat bagaimana kita bisa bersama-sama pada memeriahkan tauziah Ramadan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.